Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu yang ada di MS Training Consultant, hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita akan langsung bertemu dengan secara daring dengan Bapak Koko atau Pak Joko yang MBIS Market. Kita ketahui bersama bahwa MBIS Market adalah marketplace yang tertinggi yang digunakan dari di toko daring LKPP. Mungkin Bapak Ibu banyak yang sekarang akan menanyakan, nanti mungkin akan dijelaskan terkait ada sekitar beberapa minggu yang lalu ada surat cinta dari Pak Koko terkait platform marketplace-nya itu. Itu mungkin bisa nanti dijelaskan. Mungkin juga nanti nyerempet-nyerempet terkait dengan PMK58 itu kedepannya gimana, bagaimana juga dengan GU dan LS. Dan pada siang hari ini seperti biasanya nanti Pak Koko akan menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan untuk selanjutnya sekitar sampai dengan 15.30 kita akan ada diskusi. Untuk diskusi nanti yang diutamakan adalah yang resen dulu, baru yang ada di kolom chat. Mungkin itu kami persilakan kepada Pak Koko untuk menyampaikan materi. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam untuk kita semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, yang saya hormati, tentunya pelaksana atau panitia pelaksana di kegiatan siang hari ini, yang saya hormati Pak Fardon sebagai moderator, Bapak Ibu peserta pada siang hari ini, semoga kegiatan hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Mohon izin memperkenalkan diri saya. Kalau yang sudah kenal ya terima kasih. Untuk yang belum kenal, perkenalkan saya biasa dipanggil Koko gitu aja. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai National Head dari MBIS Market. Kantor kami di Jakarta, tepatnya di Gedung Lipo Kuningan, lantai 21, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Nah, gedung kami itu diapit oleh lembaga pemerintahan yang berhubungan dengan pengadaan. Sebelah kanan kami ada KPK, sebelah kiri kami ada LKPP. Jadi kalau Bapak-Ibu sedang berkunjung atau ada kegiatan di LKPP atau KPK, monggo silakan mampir ke kantor kami di Gedung Lipo Kuningan, lantai 21, Jakarta Selatan. Hampir setiap hari kami menerima tamu dari beberapa kabupaten kota di Indonesia. Kutai Timur juga infonya mau datang tapi nggak jadi. Baik, ini saya izin untuk menyampaikan materi kami. Nanti kalau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan setelah selesai presentasi kami. Baik, saya lanjutkan. Terima kasih. Mungkin sudah ada yang kenal MBIS Market, mungkin juga ada yang belum atau baru dengar gitu ya. Saya ingin sedikit update tentang MBIS Market. Kami websitenya bernama mbismarket.co.id. Jadi kalau Bapak Ibu mencari di website, silakan masuk ke Google dan ketik mbismarket.co.id. Kemudian kalau ingin download dari aplikasi mobile app, Pak Ibu bisa masuk ke Google Play Store dan ketik mbismarket. Silakan install dan Bapak Ibu bisa berkunjung di sana. Untuk saat ini memang baru versi Android Bapak Ibu, jadi yang pemilih iPhone itu kami masih dalam proses pengembangan untuk mengakomodir tersebut. Nah, saat ini kenapa Android? Ya, karena mungkin hampir sebagian besar pengguna
mobile atau smartphone di Indonesia adalah versi Android. Jadi kami mengakomodir untuk aplikasi tersebut. Nah, kami digunakan oleh pemerintah sebenarnya kan sudah sejak tahun 2020. Ini pionir kami dari Provinsi Jawa Barat. Ini sudah menggunakan MBS Market sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini. Kemudian dilanjutkan oleh provinsi lain yang tentunya aktif menggunakan MBS Market bagian dari toko daring saat ini. Nah, sebelumnya sampai di tahun 2020 MBS Market berjalan sendirian bersama pemerintah gitu ya. Jadi belum ada program bela pengadaan, belum ada program toko daring. Kami sudah masuk ke pemerintahan, ada 4 provinsi yang sudah menggunakan kami di tahun 2020, ada Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan untuk saat ini, MBS Market sudah digunakan lebih dari 29 provinsi, Bapak-Ibu. Jadi, untuk area barat dan area tengah itu sudah hampir semua menggunakan MBS Market sebagai bagian dari kegiatan pengadaan Bapak-Ibu, khususnya di pemerintahan, untuk menjalankan pengadaan menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang sudah ada aturan atau regulasi dari pemerintah yang berhubungan dengan toko daring, di mana MBS Market juga bagian dari program tersebut. Kami juga merupakan satu dari sekian banyak PPMSE yang menjadi bagian dari programnya LKPP. Selain pemerintah daerah, MBS Market juga sudah digunakan di kementerian. Ya, ini ada Kemenhumkam, Kemendikbud, Kementerian Kesehatan, Kominfo, termasuk KPK sendiri juga sudah menggunakan MBS Market. Inspektorat Jenderal Kemendagri ini transaksinya cukup besar, Pak, di MBS Market. Jadi kalau dari Inspektorat Jenderalnya Kemendagri itu sudah rutin sekali berbelanja di MBS Market. Moga-moga menjadi satu ini, Pak, apa contoh juga buat kementerian lain atau pemerintah daerah. Apa yang membedakan antara MBS Market dengan marketplace lain? Gitu? Kenapa kok MBS Market dipilih sih? Kenapa MBS Market kok transaksinya besar gitu ya? Mungkin yang menjadi hal penting yang harus saya sampaikan untuk Bapak Ibu hari ini, memang saya scope banyak bicara lebih banyak di MBS Market ya. Yang pertama, MBS Market itu murni marketplace, Bapak Ibu yang hadir. Memang bedanya apa dengan yang lain di PPMSE? MBS Market adalah satu-satunya marketplace yang ada di toko daring LKPP. Yang lain itu apa? Yang lain itu retail daring. Retail daring itu apa bedanya dengan MBS Market? MBS Market itu marketplace di mana kami yang menjalankan fungsi pengadaan ya secara utuh ya dari hulu sampai hilir gitu ya. Kami adalah wadah, kami adalah tempat, kami adalah mall dari sebuah kegiatan belanja pengadaan. Jadi proses belanjanya sendiri terjadi antara Bapak Ibu pejabat pengadaan ataupun PPK gitu yang terlibat dalam pengadaan dengan penjual langsung, Pak. Jadi MBS Market tidak menjual barang dan MBS Market tidak menjual produk. Sementara retail daring yang ada di PPMSE saat ini semuanya berjualan. Gitu. Jadi vendor-vendor atau penyedia itu ada di dalamnya. Kalau kami, Bapak Ibu itu langsung berbelanja kepada penyedia yang ada di area masing-masing melalui platform MBS Market. Biasanya memang kami melakukan kegiatan fintech gitu ya, terus kemudian kami daftarkan penyedia lokal. Jadi Bapak Ibu bisa langsung berbelanja kepada penyedia lokal Bapak. Jadi kalau bicara masalah katalog lokal gitu ya, MBS Market sudah ada duluan, Pak, menjadi katalog lokal. Ya. Dulu kami pernah menyampaikan kepada LKPP gitu. Kalau mau bikin katalog lokal itu ya udah masuk aja ke MBS gitu, karena MBS Market itu sudah menjalankan peran katalog lokal di mana setiap provinsi, kabupaten, kota itu kita memang fokus untuk penyedia lokal masing-masing. Jadi para pembeli di daerah atau di pemerintah daerah, kabupaten, kota yang ada di MBS saat ini
mereka berbelanja kepada penyedia lokal masing-masing. Jadi itu juga peran dari atau beda tidak beda jauh dengan katalog lokal sebenarnya. Jadi ini dulu dulu sudah kita sampaikan, tapi kan LKPP punya versi yang berbeda gitu kan. Kalau pakai marketplace jadi nggak fair dong sama marketplace lain gitu kan. Ya akhirnya LKPP membuat program itu gitu ya. Meskipun dalam perjalanannya cukup terjadi benturan banyak sekali dengan kami, tapi kami selalu mengkomunikasikan tersebut dengan pihak LKPP. Kemudian yang kedua, di Ambis Market terdapat manajemen persetujuan. Ini artinya Ambis Market di dalam sistemnya melibatkan peran PPK. Jadi yang berbelanja itu kalau di Ambis itu nggak hanya PP saja, tapi ada PPK yang terlibat sebagai apa? Sebagai penyetuju kegiatan. Jadi penanggung jawab kegiatan sampai dengan 200 juta, kalau di toko daring kan saat ini sampai 200 juta. Itu yang bertanggung jawab belanja itu adalah PPK. Dan itu ada di dalam sistem gitu Pak. Dan itu satu-satunya marketplace yang ada di PPMSE yang sudah menyiapkan fasilitas atau fitur itu ya hanya di Ambis Market. Sementara kalau di lain itu ya belanjanya PP saja. Gitu. Approval-nya dilakukan secara offline. Nah, di dalam sistem Ambis Market juga peran bendahara ini juga ada akunnya. Jadi di Ambis Market itu kalau mendaftar sebagai pembeli itu ada pejabat pengadaan, PPK, termasuk bendahara pengeluaran. Supaya apa? Supaya semua transparan dan semua tercatat di sistem. Jadi nggak ada kegiatan offline di luar sistem. Seperti itu. Kemudian di Ambis Market bicara masalah termin pembayaran. Kita sudah menyediakan termin pembayaran atau media pembayaran menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Yang saat ini digunakan oleh pemerintah daerah adalah metodenya namanya TOP, Bapak Ibu. TOP itu ada term of payment, di mana Bapak Ibu bisa melakukan pesanan terlebih dahulu sampai barang diterima, kemudian baru akan muncul tagihan. Dibayar sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam sistem. Bisa 14, bisa 30 hari gitu ya. Kalau di Jawa Timur itu untuk sampai 50 juta itu 14 hari, sampai 200 juta itu atau lebih itu 30 hari. Itu ada surat edaran dari gubernur juga. Ya, kemudian di dalam Ambis Market juga sangat patuh dengan namanya pajak. Saat ini juga kita sudah terintegrasi untuk PMK58, nanti akan saya jelaskan lebih detail ya. Artinya di Ambis Market juga saat ini sudah tersedia konfigurasi pajak. Konfigurasi pajak itu apa? Bapak Ibu nanti bisa mengatur pajak sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu di sistem. Ya, atur sendiri Pak pajaknya, mau PPN, mau PPH, 22, 23 ataupun pajak daerah yang barangkali dibutuhkan oleh kabupaten dan kota di Indonesia. Nah itu Ambis Market mengakomodir. Jadi silakan diatur sendiri saja Pak, di checklist sendiri ya. Bapak seperti mempunyai aplikasi sendiri ya, atur pajak. Maka Bapak bisa mengatur pajak sesuai dengan kebutuhan Bapak. Jadi tidak semua dalam bentuk sistem. Artinya sudah jadi, pokoknya nggak bisa diapa-apain, tidak seperti itu. Di Ambis Market ada konfigurasi pajak. Bapak Ibu bisa mengatur pajak sesuka hati Bapak Ibu sendiri. Ya, bisa revisi ya kalau ada kesalahan. Nah, sebenarnya Ambis Market itu apa? Yang pertama, Ambis Market adalah marketplace pengadaan. Jadi proses pengadaan dari pesan barang masuk ranjang gitu ya, bikin RFU, kemudian menerima penawaran, negosiasi, approval ke PPK, PPK menerbitkan surat pesanan, kemudian konfirmasi terima pesanannya, sampai pembayaran, itu semua dilakukan di sistem, dijalankan di sistemnya Ambis Market. Jadi Bapak-Ibu tinggal pakai. Yang kedua, kami fokus pada area lokal. Artinya kami support untuk pengadaan di lokal masing-masing. Jadi nggak nyampur. Ambis Market sudah menyediakan fitur-fitur untuk filter lokasi, filter status pajak, ya, filter anggaran itu juga sudah disediakan Bapak Ibu tinggal pilih. Jadi kalau Bapak Ibu ada di contoh kota Kediri gitu ya, Pak Muklis,
ya Bapak Ibu OPD di Kota Kediri ya berbelanjanya kepada penyedia di Kota Kediri saja. Nah, itu caranya bagaimana? Nah, kami biasanya mengadakan proses atau kegiatan bimtek. Bimbingan teknis ini ya adalah pembuatan akun sebagai pembeli untuk OPD yang terdiri dari pejabat pengadaan PPK dan bendahara dan penyedia yang ada di lokal Kota Kediri misalnya seperti itu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau belanja ya tinggal filter aja area Kediri, maka penyedia Kediri yang akan muncul, Bapak Ibu bisa berbelanja. Kalau sudah dilakukan fintech, akun pembeli dibuat, akun penjual jadi, maka baru bisa dilakukan transaksi. Jadi nggak beda jauh Pak sebetulnya dengan katalog lokal. Tembis Market udah jauh duluan. Makanya Tembis Market ini sering menjadi apa ya, programnya itu ditiru, sering diadopsi. Oh ini begini, oh begini, oh baru ada ide belakangan. Duluan kita masuk ke pemerintah, KPP kecolongan. Oh aduh, Tembis Market sudah masuk duluan, bikinlah toko daring. Kita udah masuk ke ranah lokal dengan program katalog lokalnya. Mereka kita kecolok, mereka kecolongan lagi. Waduh, MB sudah duluan, akhirnya bikinlah katalog lokal. Jadi seperti itu aja. Tapi ya nggak apa-apa, kami senang karena apa yang kami lakukan ternyata menginspirasi buat lembaga atau pemerintah untuk menjalankan program itu agar bermanfaat. Nah, saya mau nyampein masalah pajak tadi ya, terutama PMK 58. Besok tanggal 8 September, ya kan, hari Kamis ya, Tembis Market akan merilis PMK 58. Jadi Bapak Ibu yang ingin berbelanja dan menerapkan PMK 58 sudah bisa dilakukan besok ya. Malam nanti jam 00 sudah starting, sudah bisa dirilis, dan besok pagi yang ingin menjalankan PMK 58 sudah ada di sistem Tembis Market. Kami sudah melakukan begitu panjang proses integrasi UIT dengan pihak DJP, dan Tembis Market sudah terhubung dengan khas negara untuk menyetorkan pajak-pajak Bapak Ibu. Jadi nanti para bendahara sudah tidak perlu pusing mikirin pajak khususnya PMK 58. Tapi ada syaratnya. Untuk pelaksanaan PMK 58 ini, pembayaran harus dilakukan secara online di sistem Tembis Market. Karena pungut pajak yang dilakukan oleh Tembis dan disetorkan ke DJP bisa dijalankan kalau Bapak Ibu bendahara melakukan pembayarannya secara online, ya. Nah, saat ini memang yang sedang sudah tersedia di sistem kami itu adalah pembayaran virtual account dan kartu kredit. Virtual account-nya adalah virtual account Bank Himbara atau Bank Nasional, di mana tersedia virtual account dari Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BSI, Bank Permata, dan kartu kredit. Untuk bank daerah, itu baru Bank BJB, Provinsi Jawa Barat. Untuk Jawa Timur dan daerah lain, kami sedang persiapan untuk integrasi pengembangan. Estimasi bulan depan, Oktober, sudah akan rilis layanan pembayaran online di Tembis Market yang terhubung langsung dengan bank daerah. Ada 10 bank yang kami pilih dan kami rekomendasikan sebagai bank prioritas untuk di-develop awal. Salah satunya ya tentunya provinsi yang sudah menggunakan Tembis Market secara pionir dan perkembangan cukup baik. Nah, kalau pembayarannya masih offline dan tidak bersedia menggunakan pembayaran online di sistem Tembis Market, maka Bapak-Ibu tidak diizinkan untuk memilih PMK 58. Berarti para PP atau koordinasi dengan bendahara tetap menggunakan pola yang sama, yaitu bendahara sebagai wapu. Tapi kalau Bapak tetap ingin menggunakan PMK 58, maka pembayarannya harus dilakukan dengan online. Ya. Nah, untuk saat ini, PMK 58 hanya ditujukan kepada penyedia yang status pajaknya adalah PKP. Ya, PKP. Ya, kalau Bapak Ibu belanja kepada penyedia non PKP, saat ini belum bisa untuk penerapan PMK 58. Kami dari MDIS masih menunggu arahan dari pihak DJP. Akan ada surat keputusan dari DJP di mana isinya
menyampaikan bahwa PMK 58 juga berlaku untuk penyedia non-PKP. Jadi secara otomatis, penyedia non-PKP akan di-PKP-kan di dalam sistem MBIS Market dengan keputusan DJP tersebut. Nah, kami masih menunggu informasi dari Pak Bonar akan terbit dalam waktu dekat ini. Nanti kita akan update kembali kepada seluruh pemerintah daerah yang sudah menggunakan MBIS Market. Nah, konfigurasi pajak ini juga pilihan lain kalau misalnya tidak memilih PMK 58. Maka Bapak-Ibu bisa memilih bendahara sebagai WAPU atau bendahara sebagai non-WAPU tergantung dari aturan Bapak-Ibu di daerah masing-masing. Ya, ini masih bisa dipilih di sistem kita. Jadi nggak semua harus PMK 58 gitu. Itu pilihan Bapak-Ibu sendiri. Kami dari MBIS Market tidak bisa memaksa user harus menggunakan PMK 58 karena beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan dari Bapak-Ibu semua. Nah, ini aplikasi mobile app kami sudah rilis seperti yang tadi saya sampaikan. Ini adalah PPMSE SK dari LKPP nomor 3 tahun 2022 mengenai toko daring. Sebelumnya itu kami SK-nya adalah bila pengadaan. Karena bila pengadaan itu menjadi bagian dari toko daring, maka keluar aturan baru atau SK baru yaitu berhubungan dengan toko daring. Nah, cara daftarnya bagaimana? Ini mudah sekali, nanti pelaku pengadaan, biasanya pejabat pengadaan sampai belanja 200 juta, ini harus login di akun LPSE masing-masing. Jadi syaratnya belanja di MBIS Market di toko daring itu oleh pejabat pengadaan yang sudah mempunyai akun LPSE. Bisa login, nanti kemudian milih toko daring, kemudian nanti inaprok masuk ke MBIS Market gitu ya, melakukan verifikasi data dulu, tambah satker masuk ke MBIS Market baru bisa melakukan pendaftaran. Ya kalau sudah silakan berbelanja gitu ya. Kemudian untuk para penyedianya nanti didaftarkan langsung ke MBIS. Biasanya kami ada kegiatan bimtek ya ke daerah-daerah. Nah, untuk tadi ada informasi Kutai Timur, kami sedang persiapan jadwal bimtek di Kutai Timur ya. Termasuk juga di Penajam juga kita sedang persiapan. Di Kalimantan Timur ini prosesnya kegiatannya cukup cepat ya. Beberapa kabupaten kota juga saya lihat perkembangan juga sudah mulai bagus. Nah, saya mengupdate transaksi yang di market yang tercatat di sistem toko daring. Biar Bapak masuk websitenya toko daring ya, klik aja toko daring gitu ya, maka Bapak akan menemukan update transaksi. Update transaksi ini yang terupdate di MBIS saja ya Pak. Kalau di tempat lain ini saya nggak tahu. Di MBIS ini adalah transaksi sampai dengan bulan Juni ya 2022. Jadi transaksi bulan Juli itu belum terupdate sama LKPP. Kalau kami sudah mengirimkan laporannya, hanya memang dari LKPP mungkin sedang banyak kegiatan sehingga masih belum terupdate. Nah, MBIS Market sendiri saat ini juga sudah terintegrasi untuk API reporting. Jadi sejak tanggal 12 Agustus 2022 reportingnya ya untuk satker ya Pak, untuk satker transaksi atas nama satker itu yang dilakukan oleh pejabat pengadaan itu sudah real Pak. Sudah langsung terupdate di sistemnya toko daring sejak tanggal 12. Jadi mohon kepada seluruh pejabat pengadaan yang ingin berbelanja melalui toko daring itu harus masuk ke toko daring. Ya dari akun LPSE-nya. Jangan ke MBIS. Kecuali kalau ada kendala silakan difoto gitu ya. Bukti kalau kendala masuk di toko daring nanti disampaikan ke MBIS. Transaksi dilakukan di MBIS beralasan karena kondisi dari akses atau website atau aplikasi toko daringnya bermasalah atau ada kendala itu bisa dilakukan. Ya. Nah, untuk transaksi atas nama bidang itu tetap dilakukan lewat MBIS Market ya atas nama bidang atau bagian bukan atas nama satker.
kalau atas nama Satker itu sudah diintegrasikan pada saat Bapak Ibu melakukan proses verifikasi di awal masuk ke akun LPSE dan pilih toko daring. Tapi untuk bidang itu belum terintegrasi secara real time. Jadi transaksi melalui MBIS Market atas nama bidang, ya, bidang itu ada di dalam Satker. Biasanya ditandai oleh berapa jumlah PPK dalam satu Satker. Contoh, Dinas Pemuda dan Olahraga. Misalnya. Ternyata di Satker Dinas Pemuda dan Olahraga itu mempunyai 5 PPK. Maka yang terdaftar langsung real-time itu hanya satu, Pak. Yang 4 itu atas nama bidang, Pak. Itu terintegrasi dengan akun LPSE di toko daring, tetapi belum real-time. Sehingga belanja untuk 4 akun atas nama pejabat pengadaan tersebut dilakukan langsung melalui website MBIS Market. Nanti setiap akhir bulan selesai, sebelum tanggal 5, kami akan melaporkan transaksi atas nama bidang. Nah, ini juga terupdate, tapi memang agak delay, tidak real-time. Gitu ya. Yang real-time itu atas nama Satker, ini sudah real-time. Dengan catatan, belanjanya harus langsung masuk di aksesnya toko daring. Ya. Jadi transaksi kita sampai dengan bulan Juni dan real-time untuk tanggal 12 hingga saat ini, totalnya masuk di 454,6 miliar. Ya, ini hampir seluruh transaksi di toko daring LKPP ini terjadi transaksi di MBIS Market. Jadi kita menguasai transaksi hampir lebih dari 80%, Pak. Sisanya ya dibagi-bagi, ada yang lain, ada order, ada buka pengadaan, Bali Mall, Bineka dan lainnya. Nah, untuk saat ini Bapak-Ibu yang saya hormati, berapa sih jumlah komoditas yang ditransaksikan di toko daring? Ya, komoditas yang ditransaksikan di toko daring khususnya di kanal bela pengadaan itu ada 14 komoditas saat ini. Ini baru saat ini, Pak. Sebelumnya ada 13, Pak. Ya, per Agustus kemarin ditambahkan satu komoditas yaitu pertanian dan peternakan. Komoditasnya apa saja? Yang pertama, alat tulis kantor. Yang kedua, makan minum. Yang ketiga, peralatan elektronik. Yang keempat, sewa peralatan dan sewa ruangan. 5, jasa transportasi, alat kesehatan, perkakas, ditambahnya pertanian dan peternakan. Kemudian akomodasi, furniture, fashion, souvenir, kurir, termasuk jasa kreatif. Jasa kreatif ini banyak. Ada event organizer, desain, fotografi, keamanan, kebersihan, percetakan termasuk media. Jadi Bapak-Ibu dari Diskominfo gitu ya, dinas yang ingin bertransaksi media, apakah bisa dilakukan di MBIS Market? Bisa. Ya. Transaksi toko daring ya melalui MBIS Market untuk media bisa dilakukan. Nah, apa kelebihannya di MBIS Market? Yang pertama, kami membebaskan biaya ya transaksi untuk pembeli MBIS Market. Jadi buat Bapak Ibu pemerintah daerah ya tidak perlu khawatir, kami tidak akan menambahkan cas apapun kepada Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau dengan penyedia bagaimana? Tadi ada pertanyaan, waduh kok ada surat edaran, surat cinta gitu ya. Kita rencananya pertanggal 1 Oktober nanti memang berencana ingin menerapkan atau memberlakukan fee atau platform fee atau biaya layanan kepada penyedia. Kenapa? Karena kita sudah hampir 3 tahun ini memberikan fasilitas gratis kepada penyedia kita. Jadi keuntungan yang mereka dapatkan memang murni dinikmati sendiri. Jadi kami memang sekarang untuk peningkatan pelayanan kami terapkan tersebut. Bukan tidak beralasan, kami sangat beralasan. Bahkan kalau ada yang bilang waktunya belum tepat, menurut kami waktunya tidak ada yang tepat kecuali kami yang menetapkan waktu itu adalah waktu yang tepat. Sehingga kenapa di 1 Oktober ya, karena masuk di kuartal 4 kami harus evaluasi kembali gitu kan. Ada beberapa hal yang menjadi concern kami. Satu,
biaya-biaya yang harus kami tanggung selama ini cukup besar, Pak. Proses integrasi dengan pihak DJP, terus kemudian e-billing yang terkoneksi antara MBIS dengan DJP ini juga anggarannya besar sekali, Pak. Dalam satu tahun kita harus mengeluarkan ratusan juta. Kemudian pihak LKPP juga meminta MBIS Market untuk mendevelop sistem MBIS Market agar lebih canggih lagi. Jadi ini juga kita tunda karena biayanya cukup besar. Tujuannya apa? Untuk memudahkan Bapak-Ibu semuanya agar mudah berbelanja di sistem MBIS Market. Kemudian biaya-biaya, misalnya contoh penggunaan penggunaan transaksi virtual account dan lain sebagainya, itu berhubungan dengan pembayaran itu juga kami masih menanggung sampai saat ini. Jadi tidak ada penambahan kepada pembeli ataupun pada penjual gitu ya. Hal-hal yang menjadi dasar kami. Terus kemudian kami harus tumbuh, kami harus berkembang gitu, karena karyawan kami makin banyak juga gitu kan. Selama ini sudah kami menggaji karyawan kami dan maintain MBIS Market platform itu, biaya perawatan server dan sebagainya itu kita tanggung sendiri, Pak. Jadi akhirnya kita dalam menjalankan bisnis ini dengan penuh pertimbangan, kita akan memulai kegiatan tersebut dengan harapan semoga baik pembeli maupun penjual memahami hal ini, karena bukan hal yang baru ya. Di marketplace lain atau platform lain sudah jauh-jauh hari ketika pertama dibuka mereka langsung ada biaya tersebut gitu. Jadi semoga ini bukan menjadi hal yang baru dan mengagetkan gitu, tapi menjadi inspirasi aja bahwa kami akan tumbuh dan berkembang dengan tujuan meningkatkan pelayanan supaya platform MBIS Market lebih gampang dan mudah digunakan dan lebih banyak memberikan manfaat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di MBIS Market juga metode pembayarannya juga disesuaikan, Pak. Jadi kami mengikuti itu. Jadi silakan atur pembayarannya sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau ada harga yang tidak sesuai di sistem MBIS Market sudah menyediakan fitur negosiasi di sistem. Di mana ini juga menjadi persyaratan transaksi di toko daring, Pak, Bu. Jadi transaksi 50 sampai dengan 200 juta itu adalah wajib hukumnya untuk menggunakan fitur negosiasi di sistem. Jadi kami sudah siapkan. Terkoneksi dengan bank daerah. Satu-satunya marketplace yang saat ini sudah terkoneksi dengan bank daerah adalah MBIS Market. Memang secara online masih dalam persiapan. Moga-moga mulai bulan depan sudah bisa. Tetapi secara offline kami sudah terintegrasi, di mana setiap provinsi bertransaksi dengan bank daerahnya masing-masing. Contoh Jawa Timur ya Bank Jatim, Jawa Barat ya Bank Jabar, gitu. Jawa Tengah ya Bank Jateng dan seterusnya. Termasuk Kalimantan Timur ya Bank Kaltimtara, gitu. Jadi kami hubungannya sangat baik dengan bank-bank daerah untuk membantu agar perputaran APBD di provinsi masing-masing, termasuk kabupaten kota, ini bisa berjalan dengan baik, terkontrol dan terawasi. Kemudian tadi sudah saya jelaskan juga masalah akun persetujuan, mekanisme pajak. Nah, yang mendasar penting juga saya ingin sampaikan adalah bahwa Bapak Ibu belanjanya langsung ke penyedia. Ya, Bapak Ibu tidak berbelanja ke MBIS. Jadi negosiasi yang terjadi bukan dengan MBIS, tapi dengan penyedia masing-masing melalui sistem MBIS. Kami ya dari MBIS Market memberikan laporan ya kepada Bapak Ibu secara weekly atau monthly atau bulanan ya, kepada PIC, PBJ masing-masing. Nanti kalau sudah resmi menggunakan MBIS Market, kami pasti akan memberikan laporan ya dalam bentuk mingguan atau dalam bentuk bulanan. Yang terlibat dalam pengadaan pemerintah melalui toko daring MBIS Market adalah 3 pejabat, ada PP, PPK, Bendahara. Tapi ini sifatnya customized. Kalau Bapak-Ibu nggak menghendaki, waduh saya maunya terima PP saja yang terdaftar di MBIS, boleh? Ya boleh. Ini semuanya kebutuhan ada di Bapak-Ibu. MBIS Market sifatnya customized. Kami mengakomodir kebutuhan maksimal Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu hanya mendaftarkan PP saja, ya monggo. Gitu. Nah, adanya PPK, adanya Bendahara ini memudahkan pekerjaan agar terintegrasi. Sehingga masing-masing bekerja sesuai dengan rule-nya masing-masing tanpa harus banyak bertanya, karena semua sistem, semua informasi, semua data sudah ada di akunnya masing-masing, termasuk penyedia. Nah, ini tanggung jawab masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku. Contoh, kalau pejabat pengadaan, ya pesan barang aja. Kalau PPK, ya
tugasnya menyetujui dan menerbitkan surat pesanan, termasuk terima pesanan, bendara, cek metode pembayarannya, pajak, ya, dan melakukan pembayaran. Itu semua sudah diatur sesuai dengan rule-nya masing-masing, jadi tidak tumpang tindih di dalam sistem. Nah, ini persyaratannya mudah. Nanti pejabat pengadaan yang mendaftarkan harus punya akun LPSI. Kemudian ada NPWP, ini harus benar. Kenapa harus benar? Karena NPWP yang Bapak input salah. Ketika Bapak melakukan PMK 58, maka akan ada penolakan dari sistem DJP. Jadi nomor NPWP-nya yang dimasukkan oleh bendahara harus sesuai, harus benar, minimal 15 digit, maksimal 16. Itu aturan. Jadi nanti kalau tidak sesuai, maka sistem DJP akan menolak. Dan kita akan menyampaikan ke pembeli bahwa NPWP Anda salah. Mohon dicek kembali. Ya. Kemudian ada SKPPK ini yang bertanggung jawab dalam kegiatan pengadaan. Jadi SKPPK-nya harus dicantumkan atau diupload di dokumen. Kemudian informasi rekening bank. Ya. Kemudian ada alamat pengiriman. Kemudian ada alamat pesanan. Kemudian untuk PPK dan bendahara cukup menyediakan alamat email dan nomor handphone saja. Ini buat penyedia. Penyedia manfaatnya ya kita sudah banyak sekali hal-hal yang positif untuk membantu para penyedia. Misalnya contoh, 2 bulan yang lalu kita melakukan webinar packaging gratis. Ya. Kami menghadirkan salah satu orang atau yang sudah advance sekali dalam mengelola packaging. Kita hadirkan pengelola packaging dari Kota Malang, Pak Fridor. Namanya Rumah Besar Packaging, kalau nggak salah deh. Ya, itu kita hadirkan ke MBS Market, mengadakan kegiatan itu. Pesertanya seluruh penyedia di Indonesia bisa teredukasi bagaimana membuat packaging yang menarik. Ya. Yang kedua, untuk penyedia, kami juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang membantu mereka. Misalnya, kami menyediakan fasilitas pendanaan termasuk KUR. Pinjaman KUR dari Bank Indonesia kepada bank-bank, ya, bank daerah atau bank negara, termasuk bank swasta, ini juga terhubung dengan sistem MBS Market. Bahkan, kami mendapatkan subsidi untuk pinjaman KUR yang dilakukan di MBS Market oleh penyedia atau UKM yang terdaftar di MBS Market, kita hanya memberikan bunga atau suku bunga KUR cukup 3% saja. Jadi ini di bawah suku bunga KUR secara umum. Subsidi ini kita dapatkan. Jadi penyedia yang mengajukan pinjaman ke MBS Market, ya, kita bekerjasama dengan bank yang mengeluarkan KUR, itu diberikan subsidi sampai dengan tahun 2022 akhir ini, Pak, sampai Desember itu. Kalau ngajuin pinjaman KUR, itu suku bunganya cukup 3% saja. Gitu ya. Nah, ini juga hal yang menarik buat para penyedia. Selain itu, kita juga kerjasama dengan peer-to-peer lending, yaitu adalah aplikasi pinjaman atas nama Investri. Bapak-Ibu kalau kenal, ini juga resmi dari OJK dan Bank Indonesia. Jadi, ini juga membantu para UKM untuk mengajukan pinjaman, gitu ya, jika ada kendala masalah permodalan. Lewat sistem MBS Market dilakukan dengan online. Di halamannya penyedia sendiri. Ketika dapat surat pesanan, mereka tinggal klik. Ya. Baik KUR maupun pinjaman ke peer-to-peer lending, tidak ada jaminan. Cukup menjalankan kegiatan pengadaan di pemerintah lewat MBS Market, maka bisa mengajukan pinjaman lewat MBS Market. Syaratnya juga mudah. Untuk masuk menjadi penyedia di MBS, kita bagi jadi 2. Ada yang badan usaha, ada yang non badan usaha atau perorangan. Nah, untuk yang badan usaha udah normal lah ya syaratnya. Kalau PKP harus menyertakan SPKP. Kalau enggak ya lampirkan surat keterangan non PKP. Nah, untuk yang perorangan ini, kalau enggak ada NIB memang pakai surat keterangan usaha. Tapi kami sudah memberikan kemudahan kepada para penyedia lokal untuk mendapatkan NIB. Ada link yang harus diklik. Ada tutorial cara mengajukan NIB cukup online, nggak ada biaya apapun, itu bisa dilakukan. Jadi beberapa hal juga kita support supaya mereka bisa berkembang. Nah, untuk rekeningnya, ini karena di daerah masing-masing, jadi rekeningnya wajib menggunakan
rekening bank daerah masing-masing. Jadi supaya kita bisa bermanfaat juga untuk bank lokal dan memberikan kontribusi untuk hal ini. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan tadi ya. Kita ada KUR, ada Investree, tujuannya untuk membantu para penyedia yang tergabung atau terdaftar di MB Smart. Postmodernization ini untuk mengecek atau melakukan akurasi produk, di mana setiap produk yang tayang itu akan diakurasi. Termasuk kami sedang persiapan, Pak, untuk PDN, KDN, gitu ya, dan non-PDN tentunya yang ada di sistem kami. Sebentar lagi nanti akan ada informasi-informasi yang berhubungan dengan hal itu, sehingga Bapak-Ibu kalau mau berbelanja ke MBIS sudah bisa melihat, misalnya filter PDN, maka produk-produk PDN saja yang muncul. Filter TKDN, maka produk-produk TKDN saja yang muncul. Tingkat persen TKDN juga diinformasikan di situ, jadi Bapak-Ibu sudah bisa memilih produk mana yang layak untuk Bapak-Ibu beli. Nah, ini ada alur transaksi secara umum saja. Kalau mau bayar, metodenya TOP, ya, atau pesan dulu bayar belakangan, sampai dengan 200 juta, sesuai dengan aturan yang saat ini masih berlaku. Ya, meskipun ada aturan di keputusan Deputi nomor 2, atau keputusan Deputi 2 nomor 129, maksudnya tahun 2022, sudah mengizinkan transaksi di atas 200 juta, tapi karena LKPP merasa tidak semua marketplace punya review, maka mereka sedang menyiapkan review-nya. Kalau MBIS mah sudah tersedia review-nya dari awal, gitu ya. Jadi infonya mereka sedang persiapan review untuk kanal PDN non UMK. Ini perusahaan besar, transaksi data 200 juta oleh PPK, bukan PP lagi. Nanti prosesnya gampang. Jadi silakan kalau mau belanja masuk di akun LPSE, pilih toko daring, pilih MBIS, ya, baru kemudian cari barang, masukin keranjang. Cari barang ini bisa nama produk, bisa nama perusahaan yang kalau dikenal. Ya, kemudian bikin review, nanti penjual akan mengirimkan penawaran ke Bapak-Ibu. Ya, Bapak-Ibu akan menerima penawaran, kalau cocok silakan minta persetujuan ke PPK. Kalau nggak cocok silakan Ibu. Nah, tapi untuk transaksi di atas 50-200, wajib klik negosiasi di sistem. Ya, baru kemudian nanti ada penawaran baru, dikirim ke PPK untuk di-approval, dan PPK mengeluarkan surat pesanan. Surat pesanan akan terkirim ke penjual, dan penjual akan mempersiapkan pengiriman barang di nomor 8, barang diterima oleh PPK atau PIC yang ditunjuk, kemudian dikonfirmasi jika sesuai. Jika tidak sesuai, silakan PPK konfirmasi terima pesanan dan ajukan komplain. Maka penjual akan melakukan pengiriman ulang atau mengirim barang yang rusak. Kemudian akan muncul tagihan setelah dikonfirmasi terima pesanan. Jadi tagihan baru akan muncul di akun bendahara setelah barang benar-benar diterima dan dikonfirmasi. Setelah itu bendahara silakan cek kapan mau dibayar, tanggal berapa, semua ada. Nah, saat ini MBIS Market sudah menyediakan banyak sekali metode yang untuk Bapak-Ibu. Bayar CBD boleh, bayar TOP boleh, virtual account bisa, kartu kredit bisa, tapi memang untuk bank daerah baru bank BJB. Nanti satu lagi, ada namanya metode pembayaran lainnya di MBIS Market. Ini online juga, Pak. Ini akan terhubung dengan bank daerah. Di tahap awal, Oktober nanti ada 10 bank yang akan muncul di sini. Jadi kita akan update kepada daerah masing-masing agar satu proses PMK58-nya bisa dimaksimalkan. Ya. Jadi semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau pembayarannya belum ada VA, ya Bapak-Ibu masih bayarnya transfer. Transfernya langsung ke penyedia, ya, bukan ke MBIS. MBIS tidak ada rekening di sistem. Jadi Bapak-Ibu bayarnya langsung ke penyedia, setelah itu baru info ke MBIS melalui email. Nah, ini contoh PO, Pak. Bapak-Ibu, contoh PO-nya. Ini adalah dari Provinsi Jawa Barat belanja kepada perusahaan penyedia media. Nah, ini TOP-nya lumayan lama, ya. Ini pengaturan pajaknya sudah diatur, PPN-nya termasuk PPH-nya, di mana bendahara menjalankan peran sebagai wajib pungut pajak. Nah, saya belum bisa menampilkan untuk PO yang PMK 58 karena baru dimulainya besok.
Nah, ini adalah tagihan yang muncul. Bapak Ibu bisa download sendiri dari akun bendahara, atau kalau Bapak ingin mendapatkan akses, misalnya PPK bisa dapat akses nggak sebagai finance? Oh, boleh, silakan. Nanti kita akomodir. Nah, di sini tagihannya karena Bapak Ibu membayar offline, nanti di sini akan muncul nomor rekening di yang saya blok hitam ini. Ini adalah nomor rekening atas nama penyedia. Bapak Ibu nanti melakukan pembayaran offline transfer ya kepada penyedia namanya BRR Lighting nama perusahaannya. Nanti munculnya seperti itu ya. Kalau PKP biasanya atas nama perusahaan. Tapi kalau perusahaan tersebut adalah perusahaan perorangan, maka yang muncul nama orang ya, nama orang pemilik usaha. Nah, ini adalah bukti bayar yang akan muncul di sistem kami. Nanti untuk PMK 58 tentunya berbeda karena ada nomor NPWP Bapak Ibu, nomor NPWP penjual, nomor NPWP MB gitu ya, tanggal berapa dibayar, otomatis itu menjadi faktur ya. Jadi nanti di PMK 58 MBIS Market mengirimkan fakturnya itu yaitu ya invoice. Ketika Bapak Ibu sudah bayar, maka akan muncul invoice atau bukti bayarnya. Nah, itulah faktur pajak. Ya, MBIS tidak akan mengirimkan faktur pajak kembali karena informasi atau keputusan dari DJP bahwa invoice yang dikeluarkan marketplace yaitulah bukti pajak yang sudah disetorkan. Nah, kita juga ada kelas online kalau Bapak Ibu nanti ingin gitu ya, wah saya mau daftar dulu deh gitu. Kita juga ada kelas bisnis untuk para UKM, kita juga ada kelas eksekutif untuk para pejabat pengadaan yang ingin membuat akun gratis lewat online. Kita biasanya jadwalnya setiap baru hari Rabu untuk penyedia dan hari Kamis untuk para pejabat pengadaan. Demikian paparan dari kami MBIS Market, semoga memberikan manfaat. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Ya, silakan. Terima kasih Pak Koko, lengkap sekali penjelasannya. Ini belum ada yang raise hand, mungkin saya juga akan mancing, Pak. Tadi yang terkait PMK 58 itu Pak Koko yang non PKP, itu rencananya gimana dengan kantor pajak itu? Apakah mau di PKP-kan atau KPKP-nya cukup MB saja, tapi penyediaannya tetap non PKP? Ya, jadi keputusan dari DJP, semua penyedia yang mempunyai NPWP, khususnya non-PKP ya Pak, itu secara administrasi itu akan di-PKP-kan Pak. Ya, tapi secara realnya di lapangan, ya mereka masih non-PKP Pak. Tapi ketika bertransaksi di PMK 58, maka statusnya menjadi PKP Pak. Jadi nanti akan ada penerapan PPN termasuk PPH. Nah, untuk PPH-nya itu 0,5% PPH 22. Jadi tidak ada lagi PPH 22 1,5, PPH 23 2%, itu tidak ada lagi. Ya, ketika dikenakan PPH 0,5, maka tidak ada kewajiban buat pembeli atau penjual untuk menyetorkan pajak, kekurangan pajaknya tidak ada. Jadi final ketika sudah memilih PMK 58, ya hanya ada dua pajak saja, PPN 11%, PPH 22-nya 0,5. Itu saja, clear, selesai. Nanti DJB akan menyiapkan kode rekeningnya untuk masuk di e-billingnya masing-masing penjual untuk PMK 58 tersebut. Kalau nggak salah kodenya 03 sekian gitu sih Pak. Tapi nanti akan diupdate oleh DJP masing-masing kepada penyedia. Seperti itu Pak. Maksudnya secara lapangan jadi PKP tadi itu berarti masih secara kalau jualan secara umum dia masih non-PKP ya? Benar sekali. Karena kalau PMK 58 ini kan memang seperti kalau informasi dari DJP itu kayak memaksa PKP Pak. Dalam sistem saja, tapi kalau di luar untuk transaksi non PMK 58 ya mereka tetap menjalankan perannya sebagai non PKP Pak. Misalnya contoh kalau Jawa Timur belum menjalankan Kota Malang deh, Kota Batu, Kota Batu
kan belum ada Bank Jatim nih. Bank Jatim kemungkinan baru akan ada Oktober nanti ya Pak. Misalnya di September ini belum bisa menjalankan PMK 58 kan. Ya berarti belanja ke non-PKP-nya ya masih normal Pak. Pakai WAPU atau non-WAPU aja. Tapi ketika surat keputusan dari DJP sudah keluar tentang peng-KPK-kan non-PKP, gitu ya, PKP non-PKP di PMK 58, ya secara otomatis kalau Bapak sudah bisa menggunakan PMK 58 atau memilih PMK 58, maka penyedia tersebut akan muncul sebagai penyedia yang sudah PKP, tapi di PMK 58, Pak. Tapi kalau Bapak belanja memilihnya bendara sebagai WAPU di sistem MBIS, maka perusahaan tersebut masih kategori non-PKP. Paham ya, Pak? Kita agak sedikit gitu kan. Mengikuti DJP, Pak, bukan mengikuti MBIS. Makanya kami itu cuma cukup panjang, Pak, untuk proses ini. Ya, itu kan termasuk solusi. Karena kan kalau pengusaha dipaksa untuk jadi PKP, dia kalau transaksi dengan pemerintah saja mungkin masih bisa difasilitasi. Tapi kalau dia transaksi dengan apa masyarakat umum, terus pelaporan pajaknya kalau jadi PKP kan dia harus setiap bulan melaporkan pajak. Nanti ya, akan benar sekali. Jadi tidak ada perubahan apapun di status dia di luar PMK 58. Ya kalau dia mau berubah menjadi PKP ya silakan urus sendiri Pak. Misalnya ke DJP dan sebagainya. Seperti itu sih Pak. Monggo silakan bertanya. Silakan yang bertanya ini Bapak Ibu kok belum ada yang tanya. Mau ketemu saya susah loh. Terus itu Pak, itu yang 1 Oktober itu rencana mundur atau gimana itu Pak? Apa? Yang 1 Oktober 2% itu loh. Oh, terus 2% itu kan termasuk pajak ya? Iya termasuk itu. Pajak Pak, sudah include pajak, sudah include. Maksudnya pajak di situ pajak apa Mas? Ya pajak kan ketika 0,5-nya. Bukan, ini nggak ada urusan dengan PMK 58 Pak. Iya. Ini kan jadi 1 Oktober itu kan platform fee Pak. Jadi suratnya kan platform fee 2% termasuk pajak itu loh. Ya, termasuk pajak itu maksudnya pajak yang kita berikan kepada penyedia. Jadi penyedia itu sudah nggak perlu setor lagi untuk pajak karena kita yang langsung tanggung pajaknya. Pokoknya kita tarik dari transaksi setiap PO-nya 2% itu sudah include pajak gitu aja deh. Nah, jadi penyedia nggak usah mikirin lagi macam-macam. Kami yang akan bertanggung jawab akan itu. Biasanya kan kalau kita narik gitu kan kita harus ngitung Pak, pajaknya sekian, yang ditarik sekian gitu kan. Nah ini sudah include aja. Terus nanti tarikannya 2% Pak. Sebenarnya gini sih, sebenarnya nggak akan menjadi masalah ketika ini dijalankan. Kenapa? Karena saat ini Pak, itu kan kepada seluruh penyedia di MBIS Market itu harga yang tayang Pak, itu kan sudah include PPH dan ongkos kirim ya Pak Fridon, Pak Fardon. Jadi ketika nanti PMK 58 itu kan PPH yang ditarik kan hanya 0,5. Sementara harga yang sekarang tayang ini kan kita tambahkan harga 3% dari harga dasarnya. 2% untuk PPH, 1% untuk ongkos kirim. Maka Bapak Ibu kan di area lokal kan nggak ada ongkos kirim. Nah, sehingga ketika nanti pada saat PMK 58 dijalankan, itu penyedia itu ditarik pajaknya 0,5 untuk PPH-nya, itu masih ada sisa 1,5%. Jadi nanti mungkin penyedia itu harus menambahkan harganya 0,5%. Oh, supaya iya. kita tarik PMK, bisa kita tarik fee-nya. Ya, kita jadi kalau 2% itu kecil, Pak, karena kalau kita merujuk ke platform lain itu luar biasa Pak, gede-gede sekali. Termasuk Grab sendiri itu udah hampir 15-20% Pak. Iya, jadi ini sebetulnya pertimbangannya itu sudah sangat tajam sekali gitu ya. Dan kita masih di bawah semua platform yang ada di TPMSE Toko Daring Sati. Iya. Pak itu ada yang mau tanya Pak? Iya itu Pak. Ini yang pertama ini Pak Aris Juwadianto.
Dari Surakarta. Dari ASI Surakarta. Saya juga orang Solo loh, Pak. Oh iya. Iya. Iya, Pak. Mohon izin. Kameranya mungkin di... Tanya. Iya, Pak. Ya, silakan, Pak. Izin bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Koko, terkait transaksi tukar daring khususnya di bisnis market ini memang saat ini baru trending ya, baru istilahnya hanya dilakukan saat ini di instansi-instansi pemerintah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu mungkin pencerahan dari saya, dari narasumber. Untuk pertanyaan pertama, terkait transaksi pada toko daring di bisnis market ini, itu siapa saja yang melakukan? Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, transaksi toko daring ini apakah khususnya yang MBIS Market ini sama dengan transaksi dengan e-katalog terkait kewenangan PP, PPK, dan penyedia, Pak? Terus yang ketiga, pada saat pelaksanaan transaksi di toko daring MBIS Market ini, PP atau pejabat pengadaan dan penyedia itu melakukan istilahnya negosiasi harga, Pak. Apakah setelah negosiasi harga itu perlu persetujuan PPK juga, Pak? Mohon penjelasannya dan pencerahannya untuk kami, Pak. Terima kasih. Ya. Langsung apa? Dijawab. Langsung aja, Pak. Nanti supaya nggak lupa. Ada tiga pertanyaan tadi. Yang pertama tadi apa? Pelaku transaksi yang, ya? Iya, ya, selain ya. Pejabat pengadaan. Jadi begini, Pak. Kalau di sistem MBIS Market ini kan sebetulnya mengakomodir kebutuhan pemerintah, ya. Jadi kita memang hampir semua user pengguna di MBIS Market itu melibatkan pejabat pengadaan sebagai pelaku pesanannya. Yang kedua, PPK sebagai approval atau penyetuju, ya. Yang ketiga, bendahara pengeluaran. Kenapa ketiganya dilibatkan? Karena memang ketiganya ini yang selalu berhubungan dengan pengadaan. Kenapa PP? PP itu yang mempunyai akun LPSE. Syarat untuk transaksi di toko daring, Pak, itu harus punya akun LPSE. Kalau tidak punya akun LPSE, maka PP tidak bisa bertransaksi di toko daring di MBIS Market, Pak. Sah di situ ya. Nah, yang kedua, PPK ini sebetulnya mengikuti kebutuhan Bapak-Ibu. Kalau misalnya, contoh, Pak, saya nggak perlu PPK untuk penyetuju nih, nggak apa-apa. Ya, monggo saja. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Tapi kami mengakomodir, Pak. Kalau bendahara pengeluaran ini penting, kenapa? Karena bendahara kan perlu catatan ya, Pak. Ya. Perlu reminder, perlu diingatkan, kapan harus bayar, gitu ya. Kalau misalnya dia tidak dilibatkan, Pak, ini akan fatal sekali. Bisa aja pembayaran menjadi terlambat, tidak ada reminder, tidak ada yang mengingatkan mereka. Dengan adanya bendahara pengeluaran terlibat atau menjadi bagian dari pengadaan ini, maka bendahara akan menjalankan tugas sesuai dengan waktu yang sudah ada di sistem, Pak. Jadi sistem kami itu melakukan banyak kegiatan. Contoh, ketika tagihan muncul, terkirim ke bendahara, kita akan ada notifikasi, Pak. Ada notifikasi terkirim lewat email, lewat aplikasi mobile app, gitu ya. Bendahara nggak harus buka laptop gitu ya, cukup dari handphone saja, Pak, sudah bisa mengecek tagihan. Kemudian kapan harus bayar. Kalau misalnya mendekati jatuh tempo pun juga ada reminder akan jatuh tempo, mohon segera lakukan pembayaran gitu. Karena ini tanggung jawabnya kan kepada penjual ya, Pak ya, sesuai dengan komitmen yang dipilih. Misalnya TOP-nya 30 hari, biasanya menjelang hari ke-30 sistem akan melakukan peringatan ya. Termasuk kalau misalnya belum dibayar pun ada notifikasi akun Anda sudah jatuh tempo, mohon lakukan pembayaran. Seperti itu, Pak. Jadi sistem kami sudah jalan itu. Sehingga ini membantu para bendahara diingatkan gitu, Pak. Itu penting buat mereka. Yang kedua, apakah MBIS Market ini sama dengan katalog? Ya, saya sih belum tahu katalog lokal itu seperti apa, tapi kalau yang saya dapat informasinya, ya sebetulnya perlakuannya sama. Tapi memang kalau katalog lokal kan dikelola oleh Pemda masing-masing atas
bagian dari programnya KPP ya Pak ya. Tapi banyak pemerintah daerah yang mengakomodir penyedia yang ada di MBS Market pun didaftarkan di katalog lokal Pak. Karena kan kejar-kejar target gitu ya, katanya 1 juta produk tayang gitu ya. Nah saat ini Pak, informasi dari LKPP yang kemarin saya meeting dengan LKPP itu sudah ada 700 ribu produk tayang di katalog lokal. Makanya sekarang kepala LKPP-nya jadi menteri kan. Saya sudah tahu. Tapi saya berharap moga-moga kepala LKPP yang baru ini bisa mengakomodir toko daring dengan baik. Karena kemarin selama 6 bulan ini cukup dilema dan cukup banyak benturan dengan kami, ya, di mana informasi yang disampaikan LKPP kepada para pemerintah daerah itu tidak serta-merta dengan program toko daring. Jadi toko daring itu kan programnya kepala LKPP yang lama. Sementara katalog lokal ini programnya LKPP yang baru. Jadinya ya biasa loh. Kalau ada kepala baru pasti punya program sendiri. Tapi ini sudah disampaikan kok ke pihak LKPP dan pihak LKPP akan aware dan melakukan perubahan akan hal ini supaya toko daring dan katalog lokal bisa berjalan bersama dan ada regulasi baru. Nanti infonya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan pejabat pengadaan yang melakukan negosiasi, gitu ya? Jadi gini Pak, proses negosiasi itu di sistem MBS Market itu dilakukan sebelum minta persetujuan ke PPK. Jadi masih di ranahnya PP. Jadi belum ada PPK-nya, Pak. Nah, ketika proses negosiasi antara PP dengan si penjual sudah ketemu, ya sudah ada penawaran baru dan sesuai, baru kemudian si PP akan klik fitur purchase request, itu adalah purchase minta persetujuan ke PPK, Pak. Jadi ketika PPK terima permohonan pesanan dari si PP, Pak, itu dianggap sudah mengikuti proses negosiasi. Tapi kalau PPK nggak setuju bagaimana gitu ya? Kalau PPK setelah negosiasi diminta persetujuannya, PPK tidak setuju ya PPK silakan klik tolak atau cancel, Pak. Maka nanti pejabat pengadaan akan melakukan pesanan ulang. Tapi proses negosiasi itu dilakukan antara pejabat pengadaan dengan penjual sebelum dimintakan persetujuan kepada PPK-nya. Demikian, Pak. Izin nambah lagi, Pak. Monggo. Berarti yang kami lakukan berarti masih ada kekurangan akun. Yang saat ini kan kami setelah transaksi dengan negosiasi dengan penyedia, itu setelah penyedia sudah mengisi negosiasinya, sepakat ternyata di akun, di alur toko daring MBS ini tidak ke istilah di-proof oleh PPK, Pak. Apakah kita harus menambah akun? Termasuk tadi disampaikan juga pejabat perbendaharaan. Saat ini belum kami input karena mungkin kami baru pertama kali transaksi ini, Pak. Mohon untuk solusinya bagaimana ini, Pak? Sebaiknya ditambahkan, Pak, karena kan biar transparansi dan akuntabilitinya terjaga. Karena kalau misalnya bicara pengadaan kan sampai 200 juta masih menjadi tanggung jawabnya PPK, Pak. Jadi jangan sampai akhirnya kalau terjadi kesalahan di PP, PPK lepas tangan, Pak. Karena nggak ada bukti loh, Pak, secara sistem. Jadi kalau misalnya tujuannya kenapa dilibatkan, ya supaya kalau terjadi temuan atau apapun, PPK memang mengetahui. Gitu kan. Makanya sebetulnya yang mengeluarkan surat pesanan, Pak, atas nama pengadaan sampai 200 juta kan nggak boleh PP, Pak. Harus PPK, Pak. Itu ya, ada aturannya. Mohon maaf kalau saya salah, koreksi. Ya. Jadi kalau misalnya PP sampai mengeluarkan surat pesanan, berarti PPK tidak dilibatkan kalau terjadi sesuatu apa-apa, ya PPK tidak bertanggung jawab, Pak. Nah, termasuk bendahara, Pak. Ini kenapa penting? Ya karena satu, bendahara itu akhirnya punya jadwal, Pak. Jadwal kapan bayar, gitu. Nggak usah nanya sana, nggak usah nanya sini, cukup ngecek dari tagihan sendiri aja yang ada di akunnya. Ya nanti kalau dibutuhkan Pak untuk penambahan akun tambahan untuk PPK dan bendahara, Bapak nanti bisa berkomunikasi dengan saya atau nanti saya bantu lewat tim kami yang ada di Provinsi Jawa Tengah.
Terima kasih Pak Koko. Terima kasih. Ya, baru pertama kali kemarin ATK transaksi kami. Iya. Terima kasih Pak Arik. Iya. Ini ada selanjutnya lagi Pak yang tanya dari Pak Firman Ijen Kementan. Silakan Pak Firman. Silakan. Pak Firman. Masih unmute. Kementan itu apa sih? Kementerian apa? Kementerian Pertanian, Pak. Oh, pertanian. Ya, silakan, Pak. Silakan, Pak Firman. Izin, Pak, apa suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Jelas, jelas, Pak. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak. Saya dengan Firman, Pak, dari Kementerian Pertanian. Sudah berkan pemesanan oleh MBS Market ini. Cuma yang ingin saya tanyakan itu apakah penggunaan pembayaran melalui kartu kredit ini dikenakan biaya transaksi? Terus Pak, itu merchant kan agak berbeda ya Pak, terkait akun namanya kredit ini, apakah ada kami bayarkan itu adalah jumlah transaksi Pak, demikian Pak. Kemudian yang kedua adalah bisnis proses di negosiasi Pak, koreksi kalau saya salah Pak, ketika pejabat pengadaan melakukan negosiasi berarti masih request for apa quotation ya, dengan gimana? Putus Pak Firman. Gimana Pak Firman? Coba diulang kembali. Itu kalau nggak salah korek. Halo Pak. Iya. Coba. Halo Pak. Bisa dibantu Pak. Diulang. Bisa dibantu diulang. Nah. Mengenai bisnis proses pada saat negosiasi Pak. Iya. Iya. Selama ini tolong koreksi kalau saya salah Pak, karena saya baru beberapa kali melakukan pemesanan melalui MBS ini Pak. Ya. Dan yang kemarin juga lupa itu ternyata kan harus login lewat apa namanya LKPB. LPSE Pak ya. Enggak apa-apa lah, next time gitu. Terkait negosiasi Pak, terkait negosiasi ketika PP melakukan negosiasi di bisnis proses yang sekarang existing ini Pak, maka ketika negosiasinya itu diterima, ketika negosiasi diterima oleh calon penyedia, maka calon penyedia langsung membuat quotation baru ya Pak? Iya benar. Iya quotation baru, dan itu secara historis di itu tidak terpampang dengan jelas Pak. Jadi berapa harga awalnya, kemudian negosiasi awal berapa, kemudian apakah ditolak? Jadi kita harus buka satu persatu per quotation ya, itu Pak, gitu Pak. Ada di seperti penyedia sebenarnya Pak. Kalau di penyedia ketahuan Pak. Kalau di penyedia yang membuat penawaran baru itu ada histori Pak. Jadi histori penawaran itu ada di penyedia ketika Bapak melakukan negosiasi. Misalnya di penawaran lama sekian, ketika melakukan perubahan baru akan muncul histori penawaran yang baru, Pak. Itu ada di halaman yang penyedia, tapi memang tidak ada di halaman pembeli, Pak. Halo, Pak Firman. Pak Firman. Halo, iya, Pak. Ya. Ya, seperti itu, Pak. Memang Pak, harapan saya di halaman buyer bisa terlihat, ya, Pak. Iya, iya. Siap. Nah, ada lagi Pak. Yang kedua Pak, ketika ketika melakukan pemesanan itu berarti kan PP itu request for quotation ya Pak, bukan quotation ya, quotation itu di PPK ya Pak. Maksudnya gimana? Purchase order itu purchase kan ada di PPK ya. Purchase request itu ada di PP, dikirim ke PPK. Iya.
untuk memesan itu kan berarti ada request for quotation yang disampaikan oleh PT ke calon penyedia ya Pak? Ya benar. Nah, request for quotation ini kadang-kadang kalau kita print itu Pak di halaman MBIS marketnya itu tidak tertera nama PP-nya Pak. Koreksi kalau saya salah Pak. Saya beberapa kali lihat seperti itu. Oh, nama PP-nya nggak ada, tapi nama sakernya muncul. Iya, seperti itu Pak. Karena terus terang aja itu merupakan eviden bagi kami yang jagung pengadaan Pak. Oke, jadi maunya ada nama PP-nya juga ya di situ ya? Iya, gitu Pak. Sebagai bukti pemesanan di toko daring. Oke. Masukan buat kami. Seperti itu aja Pak. Terima kasih Pak. Pak Fadil ya. Juga, Pak Bapak-Bapak di sini. Oke. Ya. Nama PP. Oke, saya jawab dulu ya Pak Fadil ya. Iya silakan Pak Kuku. Ya, oke. Terima kasih. Yang pertama, ya kartu kredit. Nah ini buat para kementerian yang hadir pada sore hari ini saya sampaikan ya. Sebenarnya dari MB sendiri nggak ada biaya Pak, nggak ada biaya kartu kredit itu nggak ada. Ya karena memang sesuai dengan peraturan dari Kementerian Keuangan ya Pak, belanja pengadaan pemerintah itu tidak ada biaya untuk kartu kredit. Karena apa? Pemerintah tidak ada anggaran untuk biaya itu. Nah, kalau dari MBIS Market sebenarnya tidak ada biaya, Pak. Nah, tapi karena MBIS Market ini bekerja sama dengan bank penerbit kartu kredit, ya, di mana bank penerbit kartu kredit yang ada di sistem MBIS ini mengenakan biaya, Pak. Gitu. Jadi biaya itu dimunculkan, Pak, di sistem MBIS Market sebesar 2,2, gitu kan? Jadi untuk para kementerian yang ingin bertransaksi di MBIS untuk menggunakan kartu kredit nggak perlu khawatir. Bapak-Ibu tetap tidak akan dikenakan biaya, tapi nanti jika ingin bertransaksi harus berkomunikasi dengan MBIS dulu. Karena kalau Bapak masuk di kartu kredit pada saat mau gesek nih Pak, misalnya masukin nomor kartu kredit gitu ya, masukin nomornya, itu maka sistem akan muncul ini Pak, nilai transaksinya, terus kemudian biaya kartu kredit gitu ya, yang dikeluarkan oleh bank itu Pak, 2,2% itu muncul Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau bertransaksi, kami mau bayar nih pakai kartu kredit gitu kan. Itu info ke kami Pak ke MBIS Market, maka sistem akan saat itu juga merespon ya untuk dirubah misalnya biaya kartu kreditnya menjadi nol, sehingga tidak ada biaya. Jadi tolong buat kementerian yang ingin bertransaksi dengan MBIS menggunakan kartu kredit, bertransaksilah dengan kartu kredit tidak apa-apa. Tapi komunikasikan dengan kami kapan akan bertransaksi, akan melakukan pembayaran agar kami dari sistem MBIS bisa merubah status perubahannya biaya kartu kreditnya dirubah menjadi nol. Itu sistem kami bisa melakukan kalau ada komunikasi dari kementeriannya. Ya. Kemudian yang kedua, dinegosiasi. Negosiasi ini memang ketika Bapak melakukan negosiasi kepada penyedia, penyedia merubah menerima dan mengeluarkan penawaran baru, ada histori di sisi penjual. Jadi laporan di penjual itu ada Pak, quotation lama, quotation baru, gitu, yang berubah apa itu ada. Jadi kalau misalnya memang minta diakomodir, di pembeli juga muncul, ya kita akan sampaikan kepada pihak produk kami untuk mendevelop hal ini. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika di RFI muncul nama PP ya saat ini, karena pejabat pengadaan itu menjalankan kegiatan atas nama satker, atas nama OPD atau SKPD, maka yang muncul di situ memang kita sampaikan bukan nama PP tapi nama satkernya yang transaksi. Jadi itu juga di awal juga memang mengikuti apa yang menjadi kebutuhan. Tapi kalau misalnya dari kementerian membutuhkan itu, ya nanti kita akan coba sampaikan ke tim produk atas hal ini. Seperti itu tanggapan dari kami. Pak Fardon, silakan dilanjutkan. Iya, mungkin nambahin dari Pak Firman, Pak. Itu kartu, pakai kartu kredit kan rencananya daerah juga ada KKPD. Itu geseknya gimana atau pakai kiris atau gimana itu, Pak? Teknisnya. Tidak ada penggesekan, Pak. Jadi tidak ada penggesekan. Nanti pada saat bendahara mau melakukan pembayaran, tinggal masuk ke akunnya bendahara, kemudian metode pembayaran dipilih, Pak. Nah,
online kan. Jadi pembayaran metodenya ada tiga nanti. Sekarang masih ada dua, Pak. Yang pertama virtual account, yang kedua kartu kredit, yang ketiga pembayaran lain. Nah, ketika milih klik kartu kredit, Pak, ya, klik kartu kredit, maka akan ada permintaan untuk menginput nomor kartunya. Seperti membayar tiket di traveloka.com maupun di tiket.com atau aplikasi yang lain, Pak. Jadi si pembeli akan menginput nomor kartunya, kemudian itunya, baru nanti kemudian akan muncul berapa harus dibayar, di submit. Nanti kalau dananya cukup, ya akan ada notifikasi ke akun bendahara bahwa pembayaran berhasil. Tapi kalau saldonya kurang, ya berarti akan ada informasi transaksi gagal. Yeah. Seperti itu, Pak Fardon. Simpel. Yeah, Fardon, menambahkan nih, tadi saya tertarik yang kartu kredit pemerintah tadi, Pak Koko. Informasinya kan pakai kris, Pak. Kalau kartu kredit kan jelas ya. Mungkin terekrut karena uangnya juga melalui kartu kredit itu kan dibayar. Nah, kalau dengan kris, Pak, kemungkinan informasi kan juga rencana kan juga menggunakan kris gitu. Bukan kartu kredit itu. Bagaimana, Mas? Jadi yang akan kita develop sekarang bukan kris, Pak. Oh. Kris itu hanya untuk kita akan siapkan kris hanya untuk kepada penyedia saja ketika melakukan pembayaran platform fee itu ada kirisnya. Hanya untuk mereka. Kalau untuk pemerintah ada metode pembayaran lain tapi bukan kris. Ini metode pembayarannya seperti ketika Bapak kita bekerja sama dengan Rintis, Pak, dengan Prima. Jadi Bapak Ibu seperti bayar token listrik aja, Pak. Jadi atau membayar biaya sekolah gitu ya. Nanti ketika di Kota Batu mau bayar gitu ya. Ya udah, pilihan metode itu dipilih, nanti masukin nomor PO-nya gitu. Nanti akan keluar nominalnya sama nomor referensi, Pak. Nah, nomor referensi itu yang harus Bapak copy dan Bapak masukkan ketika Bapak melakukan pembayaran baik lewat ATM atau lewat M-Banking atau lewat CMS gitu ya, atau lewat internet corporate bank gitu ya, itu nanti akan muncul MBIS Market, tinggal diklik aja, masukin nomor kodenya, akan muncul nominalnya, submit, selesai. Kayak virtual account gitu, Pak, yang diberikan kayak gitu. Sebetulnya kayak virtual account persis, tapi nomornya namanya nomor referensi, ya, bukan ya. Kode virtual account. Nanti selanjutnya kalau udah sukses, masuknya tetap ke payment gateway, Pak. Ke PG juga, Pak. Ya, ya. Juga langsung akan terkonek dengan DJP untuk ditarik pajak tentunya, Pak. Jadi habis itu baru nanti ke penjual. Seperti itu, Pak. Siap-siap. Masih, Pak Koko. Lanjut nih. Pak Firman ya. Juga masih, Pak Firman masih banyak ini. Ada Pak Aska nih, Bang. Aska. Pak Firman masih ada yang dari komentar Pak Koko tadi atau ada yang kurang pas, Pak? Itu lupa itu, Pak, lupa apa lupa resenya. Ya, halo ya. Enggak, Pak, memang mau nanya lagi, Pak. Oh, ada. videonya belum bisa ya, Pak? Enggak apa-apa ya, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Iya, Pak, silakan, okay. Pak. Terkait kartu kredit, Pak, tadi berarti nanti satker akan diminta masukkan data kartu kreditnya, Pak, ya, nomor-nomor tersebut lah, seperti biasa kita menggunakan kartu ya, kredit. Ya, sama persis. Nah, untuk CCTV ya. Ya. Nah, terkait pengamanannya, Pak, apakah akan ada input balik dari MBIS Market, apakah itu OTP atau apa gitu, gimana, Pak? MBIS Market terkait tidak menyimpan ekspektif. Data. MBIS Market tidak enggak, menyimpan maksudnya, data ya. Ya. Jadi gini, okay. Pak, kita nanti kan kalau ada beberapa aplikasi itu ketika Bapak bertransaksi, Bapak tidak perlu masukin nomor kartu kredit lagi. Itu namanya datanya tersimpan di sistem, Pak. Kalau di MBIS Market tidak. Kita tidak boleh menyimpan nomor kartu kredit di sistem. Itu sudah di final Bank Indonesia. Jadi, Bapak nanti ketika bayar, pertama Bapak masukin kartu kredit, kemudian Bapak masukin, apa itu namanya, OTP ya? Apa? Ya, itulah. Yang CCTV, tiga, Pak. Ya, itu tiga atau empat. Tiga. Cuma, ya. Kemudian pajak debt kartu kredit ya. Habis itu langsung disimpan. Oke, nomornya sama ya valid gitu kan. Terus kemudian jumlahnya nanti akan muncul gitu ya.
kemudian nanti Bapak bisa makan mensubmit. Nah, itu selesai transaksi, Pak, itu data itu langsung hilang, Pak. Jadi kita nggak ada menyimpan data sama sekali, Pak. Jadi ketika nanti yang kedua, Bapak transaksi yang kedua, tanya, oke, saya transaksi untuk PO yang kedua, Bapak harus menginput ulang lagi, Pak, dari awal. Nah, itu salah satu cara mengamankan data. Jadi Bapak, data Bapak itu nggak nyangkut sama sekali di sistem kami. Jadi itu yang kita pilih, kenapa? Karena kami tidak mau akhirnya menyimpan data yang sebetulnya cukup riskan, ya. Jadi biarkan ketika Bapak menginput, ya habis itu hilang lagi. Bapak kalau mau transaksi pakai kartu kredit lagi, Bapak input lagi dari awal. Itu apa, justru lebih aman versi Bank Indonesia daripada kami harus menyimpan data ketika Bapak mau transaksi atas nama ini, kartu kreditnya muncul sendiri. No, kami tidak menjalankan itu. Ya, ya mungkin cukup Pak Wirmanya untuk Pak Aska, Pak Muhammad Aska. Pak Muhammad Aska. Iya Pak, selamat ya. Sore. Selamat sore. Izin bertanya, mohon maaf, ini kameranya nggak bisa dinyalain karena jaringannya kurang bagus Pak. Iya, silakan Pak Aska. Dari mana Pak? Dari Kementerian PUPR Pak. Silakan Pak. Bertanya Pak, waktu itu saya pernah melakukan apa namanya pembelian di MBIS. Iya. Cuman ketika masukin nomor kontrak Pak, kan ternyata itu belum nge-link ke sistem yang ada dibuat di MBIS Pak. Jadi saya harus apa namanya istilahnya harus download sendiri template-nya gitu Pak. Download template-nya terus saya isi itunya nomor kontraknya di secara manual. Itu mungkin jadi agak kerepotan Pak. Meskipun isinya itu memang kesepakatan dua belah pihak gitu Pak ya. Nah, kalau memang gitu caranya mungkin bisa langsung di input nomor kontraknya di dalam sistem. Jadi PP itu hanya tinggal mendownload versi Word-nya Pak. Jadi kontrak nomor kontrak itu sudah tertulis di sistem. Nah, kemudian yang kedua Pak, untuk yang misalnya kan tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk yang pembayaran melalui kartu kredit harus mengkonfirmasi ke MBIS ya Pak ya? Ya. Nah, itu melalui apa Pak? Apakah melalui email atau seperti apa mekanismenya Pak? Karena ya. Kan kalau misalnya melalui email itu kemana atau bisa kontak ke siapa gitu Pak? Kemudian yang ketiga itu terkait dengan surat penawaran dari penyedia jasa atau dari calon penyedia. Saya pernah baca waktu itu sistem itu secara otomatis mengirimkan surat penawaran dari penyedia ke PP atau PPK Pak. Cuman saya lupa apa namanya tuh pas posisi di mana penyedia mengirim surat penawaran tersebut Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aska. Ya, Pak. Silakan Pak Guko. Yang pertama ya. Terkait input nomor kontrak itu. Maksudnya nomor kontrak itu nomor PO ya? Nomor PO, iya nomor PO itu. Ya, nomor PO, ya. Jadi memang kontrak yang kita siapkan di dalam sistem itu kan sebetulnya sifatnya customized ya. Beberapa Bapak bisa edit, bisa tentunya kan masih Word dan itu opsional ya. Opsional itu ada yang butuh, ada yang nggak butuh gitu ya. Jadi memang Bapak yang harus menginput sendiri nomor PO-nya, nama penyedianya gitu ya. Jadi dulu pernah sih kita buat Pak dalam bentuk sudah diisi gitu kan, tapi ada yang protes. Biarkan kami yang mengembangkan sendiri atau merubah atau meng-custom lagi ya. Akhirnya kita siapkan dalam bentuk form seperti itu di dalam sistem kami gitu kan. Jadi Bapak yang memang harus menginput sendiri gitu kan, karena sifatnya opsional.
Yang kedua, tapi kalau misalnya memang dibutuhkan dan ini wajib gitu ya, bisa saja ini menjadi apa masukan buat kami untuk kami kembangkan. Yang kedua, masalah kartu kredit. Nah, kartu kredit betul, nanti tolong sampaikan kepada kami, bisa email, bisa nginfo ke tim area kami. Untuk di Jakarta itu ada tim kami, Pak, namanya Marcel dan Faisal gitu ya. Itu ngurusin kementerian di Jakarta, Pak. Tapi iya, Pak, kemarin iya, kemarin ya, aja saya kontak sama Pak Marcel, Pak. Betul, langsung ke Pak Marcel aja boleh, nanti kita siapkan semuanya. Tapi kalau misalnya Bapak mau email juga boleh, email aja ke help@amismarket.co.id. Ya, itu nanti saya infokan di chat ya, Pak. Biar Bapak bisa jelas ya. Kemudian untuk penyedia menerima penawaran, di mana halamannya yang pertama? Jadi gini, penyedia itu baru akan mengirimkan quotation atau penawaran jika ada permintaan penawaran yang dibuat oleh pejabat pengadaan. Ya, kalau transaksinya di bawah 200 kan pelakunya adalah PP. Yang dilakukan di fase awal itu PP akan membuat yang namanya RFU, kan? Permintaan penawaran namanya. Nah, permintaan penawaran itu di halamannya si pejabat pengadaan ketika dia masukin keranjang dan melanjutkan pembuatan RFU. Nah, itu namanya membuat permintaan penawaran. Kemudian, kalau permintaan penawaran sudah dibuat oleh si pembeli atau PP, maka si penjual akan merespon. Ya, maksimal 3 hari, Pak. Kalau misalnya lewat 3 hari, maka akan dibatalkan sistem. Ya, penjual akan merespon dengan mengeluarkan penawaran atau quotation. Nah, penawaran itu akan terkirim ya di akun penjual itu di halaman penawaran. Itu kan ada tuh permintaan penawaran. Nah, penawaran itu diklik saja, nanti akan ada apa halaman yang memperlihatkan menunggu persetujuan pembeli gitu ya. Itu namanya ada penawaran yang terkirim dari penjual kepada PP. Itu di halaman pejabat pengadaan, masuk aja ke dashboard, nanti klik penawaran, maka akan muncul penawaran tersebut. Kalau Bapak Ibu nggak setuju dengan penawaran tersebut, di halaman penawaran pun ada fitur negosiasi, Pak. Jadi di situ ada pilihan. Pilihannya adalah purchase request atau negosiasi atau tolak, gitu ya. 3 pilihan itu bisa menjadi pilihan untuk Bapak. Kalau negosiasi ya silakan klik negosiasi, maka nanti penyedia akan merespon negosiasinya dengan mengeluarkan penawaran baru. Biasanya ada chat komunikasi di dalam sistem gitu ya. Harganya sekian dong, pokoknya ngobrol di chat. Ya, di situ ada fasilitas live chat secara otomatis akan ada di sistem, Bapak bisa gunakan itu. Demikian, Pak. Pak, nambah lagi, Pak. Mohon izin, 2 lagi. Iya, silakan, Pak. Pak, untuk kan ketika kita apa namanya tuh si penyedia menawarkan barang itu, Pak, ya kan hanya tertulis SKU, Pak. Nah, SKU itu bisa dilengkapi dengan gambar nggak, Pak? Jadi maksudnya biar kita samakan persepsinya bahwa barang yang kita beli itu sama dengan yang gambar yang kita inginkan gitu loh, Pak. Seingat saya tuh kemarin saya upload apa nggak ngelihat gambar di SKU, Pak. Jadi saya upload lagi di mana tuh, di dokumen lainnya kalau nggak salah tuh. Saya upload ulang jenis barangnya di dokumen lain kalau nggak salah waktu itu pertama kali saya transaksi, Pak. Terus yang kedua, Pak. Yang kedua, barang 75.000 barang nih, Pak, ya di MBIS ya, Pak. Kemarin saya cari-cari di MBIS Market juga beberapa barang, ternyata nggak ada, Pak. Mungkin bisa dimasifkan kepada pelaku nasional agar barang-barang yang udah tercantum di MBIS segera diperbanyak aja gitu mungkin, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi gini, kita jelaskan.
proses akurasi sistem MD Smart Card itu namanya post moderation. Post moderation itu adalah bahwa setiap produk yang ditayangkan oleh si penjual itu akan tayang dulu. Setelah tayang baru tim kami, tim konten itu melakukan akurasi. Ya, kalau yang produknya tidak sesuai, mereka akan turunkan, namanya blokir produk. Jadi semua produk yang tayang seharusnya setelah melalui proses akurasi itu pasti ada foto produk. Karena syarat untuk produk itu tayang itu adalah produk itu gambarnya sesuai dengan spek dan nama. Jadi kalau misalnya beli handphone namanya OVO misalnya atau Vivo atau apalah gitu, Samsung, ya handphonenya bermerek Samsung gitu ya. Jadi semuanya harus sama. Kalau enggak kita akan turunkan. Jadi kalau ada produk yang atas SKU yang enggak ada gambarnya, Bapak bisa sampaikan ke kami ya, atau mungkin produk itu baru diupload belum masuk ke sistem post moderation, biasanya antara 1 sampai 2 hari itu masuk ke post moderation dicek, kalau enggak sesuai pasti akan diblokir. Terus kemudian yang kelima atau yang terakhir, kok produknya enggak banyak ya gitu. Baik, kalau di ini bedanya nih Pak, kementerian dengan kementerian dengan pemerintah daerah. Bedanya apa? Kalau di pemerintah daerah itu mereka itu merekomendasikan penyediaannya masing-masing gitu Pak. Yang sudah menjadi langganannya selama ini itu didaftarin Pak. Jadi mereka tidak ada kendala ketika nyari produk apa yang dibutuhkan gitu ya. Selain itu juga kita siapkan vendor nasional. Kalau di kementerian itu memang tidak merekomendasikan penyediaannya. Jadi pokoknya siapa butuh barang harus ada gitu ya Pak ya. Jadi Bapak silakan, kami siap untuk membantu untuk menyiapkan semua kebutuhan Bapak. Bapak bisa mengirimkan list kebutuhan Bapak ke kami, Pak. Agar lebih efektif supaya penyedia yang kami upload produknya memang menjadi kebutuhan Bapak itu atau di kementerian Bapak atau kementerian yang lain gitu. Kali misalnya tahun ini bulan ini saya ada kebutuhan ini gitu kan. Mohon disiapin penyedianya. Diinfoin aja Pak kami ya. Pak UPR ada Mas Marcel di sana, silakan info aja Pak, nanti kami akan support untuk mengumpulkan penyedia untuk kita daftarkan dan menayangkan produknya. Begitu Pak Aska. Iya. Iya memang itu Pak Aska, beda dengan kementerian dengan di pemerintah daerah ya Pak. Ini waktunya sudah ya, habis Pak. Koko. Ya, makasih Pak. Waktunya sudah habis, mungkin akan kita yang dibahas pembahas kita di chat Zoom mungkin ada yang penting Pak, kalau bisa terjawab Pak. Mau izin Pak Koko untuk beberapa. Boleh nambah ya, sedikit ya Pak Koko ya. Ya. Ini chat ya. Ya, di chat Pak ada beberapa. Apakah semua transaksi ya di bawah 200 juta pada MB Smart Card harus mendapatkan approval dari PPK? Bagaimana jika PPK menyerahkan proses pengadaan pada PP? Ya, jawab lagi. Ya, kembali lagi di masing-masing pemerintah daerah. Pokoknya MB Smart Card siapin. Bapak mau pakai PP aja, monggo. Bapak pakai approval PPK-nya di dalam sistem, silakan. Gitu ya. MB Smart Card tidak berani ikut campur dalam hal ini. MB Smart Card kan aplikasi. MB Smart Card menyediakan fasilitas ini untuk Bapak-Ibu. Keputusannya diserahkan kepada Bapak-Ibu sendiri. Mau pakai PPK untuk approval, monggo. Mau PPK menerbitkan PO di dalam sistem, monggo. Nggak pakai, monggo. Pokoknya bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya Pak Fardon ya. Iya. Karena kita nggak boleh mencampuri ke dalam area itu Pak. Kami hanya aplikasi kami sediain untuk Bapak-Ibu untuk kebaikan bersama, untuk memudahkan gitu ya pada saat nanti inspektorat ngecek, PPKAD ngecek, itu semua udah rapi gitu loh Pak. Iya. Kalau gitu kan yang di Smart Card memang sudah sesuai dengan e-purchasing, di e-purchasing juga harus ada persetujuan dari PPK untuk katalog yang e-purchasing. Ya, tapi kan kita nggak boleh, saya dari MB Smart Card nggak boleh, harus kayak nggak boleh Pak. Iya. Tunggu, iya Pak. Saja. Ini ada juga yang tanya Pak. Monggo. Kalau sudah ada akun PP dan PPK yang terdaftar di LPSE, berarti tinggal nambahkan akun bendahara OPD. Nah, pertanyaannya apa saja persyaratannya dibutuhkan untuk pendaftaran akun bendahara? Baik. Yang didaftarkan atau login dari akun LPSE hanya PP saja. Ya,
approval PPK itu dilakukan langsung dari MBIS Market, belum terakomodir di akun LPSE. Jadi yang didaftarkan di akun LPSE untuk masuk ke toko daring cukup pejabat pengadaan saja. Approval PPK itu nanti pada saat memberikan approval login akunnya dari MBIS Market melalui mobile app-nya PPK. Kemudian untuk bendahara, jika ingin menambahkan akun bendahara pengeluaran, silakan ditambahkan dari akun pejabat pengadaan. Jadi bendahara tidak perlu membuat akun sendiri. Ya, akun PPK dan akun bendahara adalah akun tambahan yang dibuat dari akun pejabat pengadaan. Syaratnya apa? Syaratnya cukup alamat email bendahara dan nomor kontak bendahara. Itu saja. Nanti akan ditambahkan dari akun pejabat pengadaan. Itu ada fitur akun pengguna tambahan. Ya, itu untuk PPK dan untuk bendahara. Nanti ditambahkan untuk bendahara, perannya sebagai finance atau keuangan, maka bendahara akan mendapatkan notifikasi dan konfirmasi email bendahara, kemudian bendaharanya diminta untuk membuat kata sandi, secara sistem bendahara sudah mempunyai akun sebagai akun bendahara pengeluaran. Mudah sekali. Ya. Ada satu lagi, Pak. Ada satu lagi pertanyaan ini. Ini ada yang sarankan agar MBIS dibuat sesimpel mungkin, namun tetap dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh, Shopee, Bukalapak, dan lain-lain. Oke, berbeda. MBIS Market bukan retail daring. MBIS Market bukan B2C. MBIS Market adalah marketplace pengadaan. Ya, karena marketplace pengadaan, maka MBIS Market mengikuti aturan pemerintah. Ya, kalau Bapak mencontohkan Shopee, Tokopedia, dan sebagainya, itu namanya retail daring. Ataupun B2C, belanjanya gampang. Pejabat pengadaan tinggal masuk, belanja, selesai. Gitu kan? Bagaimana dengan pertanggungjawabannya? Gitu. Jadi MBIS Market ini adalah berbeda dengan retail daring ataupun dengan konsep B2C. Kalau Bapak belanja di Shopee, saya pribadi pun bisa. Ya, ibu-ibu di rumah bisa belanja di Shopee. Kalau di MBIS Market tidak bisa. Yang bisa berbelanja di MBIS Market hanya yang punya badan usaha atau pemerintah saja. Pribadi tidak bisa berbelanja di MBIS Market. Kenapa? Karena MBIS Market adalah marketplace pengadaan. Sesimpel-simpelnya marketplace pengadaan adalah marketplace pengadaan. Di mana kita ada peran-peran dan proses di pengadaan itu sendiri. Dari review, dari quotation, dari negosiasi, dari penerbitan surat pesanan. Kalau Bapak belanja di Shopee, Bapak nggak repot. Memang simpel. Bapak tinggal masukin nomor handphone, selesai. Ya kan? Bapak tinggal masukin barang, langsung check out, bayar. Ya, ada nggak fasilitas yang terima pesanan dulu, bayarnya 3 bulan kemudian, ada nggak? MBIS Market menyediakan proses itu karena sebetulnya justru itulah MBIS Market memberikan kemudahan kepada pengguna pemerintah. Bapak bisa pesan barang dulu, bayarnya 3 bulan lagi bisa. 1 bulan lagi bisa. Nah itulah yang disebut dengan marketplace pengadaan. Jangan melihat hanya dari simpelnya saja, mudahnya saja, tapi regulasi, aturan, pertanggungjawaban, akuntabiliti, transparansinya tidak terjaga dengan baik. Seperti itu, Pak. Sepakat. Iya, pasti. Sudah lebih ada plister itu sudah lebih bagus. Sudah cukup ya, Pak? Pak, tadi saya mungkin kelewat atau mungkin tidak mendengar ya. Bagaimana terkait dengan pajak daerah? Apakah pemotongannya bagaimana? Apakah tetap dengan bendahara atau gimana nih, Pak? Pak Kuku, ya. Pajak daerahnya. Ya. Jadi gini, PRK58 itu juga meskipun nanti berjalan gitu ya Pak, itu pajak daerah masih bisa dipungut, masih. Jadi nanti Bapak Ibu ketika memilih PRK58 dan mengklik pajak daerah untuk kabupaten kota nih ya, Bapak nanti akan ada pertanyaan, siapa nih yang bayar pajak daerahnya gitu. Penjual atau pembeli? Kalau PP mengklik pembeli, ya pembeli yang akan setor pajak daerah, maka tidak muncul di laporan PRK58.
kalau Bapak memilih sebagai WAPU, artinya bukan PMK 58, maka perlakuannya sama seperti sekarang. Bapak silakan klik pajak daerah, nilainya di input aja berapa persen. Kenapa di situ masih dikosongkan pajak daerahnya, jumlahnya? Karena masing-masing daerah berbeda, Pak. Beda. Ya. Ada yang 9, sekian, ada yang 10, gitu ya. Jadi saya kosongkan sehingga Bapak Ibu bisa menginput nilai pajak daerahnya sendiri. Siap. Seperti itu, Pak. Siap, makasih, Pak. Sudah cukup ya, Pak? Cukup. Sudah lebih 10 menitan. Kalau mau. Monggo, silakan kalau sudah. Cukup ya? Ya? Mungkin dari ya cukup. Oh, masih ada satu, ada... masih ada satu Pak Arbain tuh, Mas. Pardon. Daripada nanti kecewa. Ya, ya. Oh, ini di chat ini, Pak, ada. Ya. Bila ada nilai paket lebih dari 200 juta, apakah diperbolehkan pemesanan berulang dengan memecah paket dengan alasan karena tidak tersedia di katalog nasional atau katalog lokal? Gimana nih, Pak Koko, tanggapannya? Aku kalau kayak gini tuh bingung, enggak? Mas Fardon itu yang jawab, Pak. Itu aku bingung, Pak, kalau jawab kayak gini. Soalnya bagaimana sih? Jangan ngomongin pecah-pecah paket gitu loh. Saya bingung, Pak. Maksudnya gini loh. MBIS Market ini kan platform, jangan itu tuh dihadapkan ke MBIS gitu loh ya, Pak. Iya. Betul nggak sih? Betul, Pak. Apa yang mau belanja, ada aturannya, gitu, monggo jalani lah, jangan nanya ke Pak Koko lah, kayak gini. Iya, ya, sepakat. Ya, Pak Fardon ya, Pak. Nah, sebenarnya materi ini sudah dijelaskan Mas Fardon minggu kemarin, kan? yang nggak boleh kan memecah paket untuk menghindari tender. Di pasal 31. Kalau purchasing boleh ya, Mas Fardon ya? Ya sesuai kebutuhan lah. Nah, maksudnya memang kalau silakan. Kayak makanan minuman itu kan nilainya mungkin 500 juta atau berapa kan? Kalau pesen sekali kan ya nggak mungkin logis, ya, Pak, ya. Nggak mungkin gitu kan? Nah, tapi itu kan, tapi ada di ketentuan proses di toko daring itu kan yang sekali transaksi. Iya, per transaksi kan gitu. Apalagi makan minum rapat gitu kan nggak mungkin 500 juta ya, Pak. Jadi kalau saya juga, boleh silakan. Anggarannya boleh ya, Pak. Anggaran selama satu paketnya 500 juta itu kan nggak bisa langsung dibelanjain. Bisa saja penyediaannya beda-beda, akhirnya terpecah-pecah pengadaannya yang sangat mungkin sekali. Jadi mungkin ya. Ya, intinya gitu, jangan nanti RUP-nya sudah tender, ternyata di tengah-tengah diganti purchasing dipecah-pecah gitu. Memang kalau dari perencanaan pengadaannya memang sudah di purchasing, ya memang konsisten di purchasing gitu mungkin. Jadi tergantung di perencanaan pengadaannya. Mungkin itu ya, Pak Mufis ya. Cukup, Mas Farhan. Mungkin Pak Muji mau menambahkan. Mungkin Pak Muji tadi masih di jalan. Oh, Pak Muji. Dia tadi masih belum bisa ngasih komentar. Pak Muji masih di bandara. Baik. Iya. Saya mewakili Pak Muji nih, Pak Koko. Luar biasa diskusinya. Dan alhamdulillah sih membuka wawasan kepada kami semua. Karena dengan adanya PMK 58, ya kan, dengan adanya surat cinta yang dikatakan Mas Fardon tadi, nah ini menjadi bingungan, Pak, gitu kan. Jadi tadi ternyata itu kan, itu juga membuka ruang pikir kami gitu kan, wawasan sebenarnya. Terima kasih Pak Koko, sehat selalu dan sukses untuk MBIS Market. Ya, dan mudah-mudahan nanti ke depan juga masih mau, Pak, untuk memberikan wawasan kami apabila ada fitur baru atau dan luar biasa. Ya, Pak. Ya, mungkin ada dari Pak Koko closing statement, Pak, untuk teman-teman di MS Training ini. Baik, terima kasih untuk waktunya. Intinya MBIS Market akan selalu berusaha untuk memberikan terbaik untuk kebutuhan pengadaan pemerintah. Jangan melihat hanya dari simpel saja dan mudahnya, tapi lebih melihat manfaat dan prosesnya, karena ini pengadaan pemerintah, mohon diperhatikan juga untuk transparansi akuntabilitinya agar semua bisa terjaga dengan baik. MBIS Market support dan komit untuk hal ini untuk kebaikan kita bersama. Demikian Pak Fardon. Terima kasih, Pak Muklis. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Koko, teman-teman semua dari MS Training Konsultan. Tadi paparan dari Pak Koko dan diskusi kita yang menarik pada siang hari ini, angka 2% itu sebenarnya nggak banyak karena pajaknya tinggal 0,5. Mungkin sekilas tadi kan gitu kalau yang pakai PMK 58. Bagaimanapun juga kemudahan yang diberikan oleh Bizmarket ini mungkin bisa bermanfaat bagi pengadaan di Indonesia. Saya selaku moderator, mohon maaf bila dalam penyampaian tadi ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.